Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Frans Hartanto Channel. Kali ini saya akan memberi oleh-oleh dari lihat pameran printer di Surabaya, yaitu Surabaya Printing Expo, yang diadakan pada tanggal 23 sampai 26 Juni 2022 di Grand City Surabaya. Mari ikuti saya menuju Grand City Mall. Dari kejauhan sudah terlihat di atas gedung tertulis 21. Lokasinya ada di sana. Nah, itu di depan sebelah kiri terlihat baliho dari pameran printing SPA. Kita sudah sampai di Grand City Mall. Sekarang parkir dulu di parkiran mall saja. Meskipun ada parkiran khusus untuk pengunjung pameran. Ini sudah sampai di lokasi pameran. Masih. Untuk masuk ke pameran, harus mendaftar dulu tapi gratis. Ini agar peminat pameran tercatat dan bisa dihubungi bila ada produk baru atau ada pameran lagi. Sudah lama mesin baru kita dari mau untuk bisa sublim. Ini sublim? Iya betul, bisa sublim. Lebih kompak, 1,2 karena areanya
cocok untuk buat jersey, hijab. Harganya juga under 100. Berarti ini sublimnya areanya besar? Areanya 1,2. Dari segi harga itu lebih terjangkau. Berapa? Hanya 70. Hari ini kan harga 75, tapi kalau pas pameran sekarang kita kasih 72. 72 juta. Ini? Iya, 72. Dan juga hasil dari perimpinan itu jauh lebih bagus dibandingkan mesin Cina yang lainnya. Dan hasil yang mendekati dari hasil dari mesin kita. Seperti itu. Jadi dulu contohnya seperti ini. Kalau headnya apa seperti printer biasa itu kan suka buntu ya? Oh iya. Kalau mau blend kan base dari tintanya itu kan water base. Jadi itu tidak gampang buntu. Kecuali kalau misalkan dari tintanya itu tinta dari tinta ojor atau tinta indoor. Kalau jarang digunakan otomatis bisa sering buntu. Ini nggak mesti tiap hari digunakan. Nah, sekarang kalau kertasnya segitu lebar. Iya. Manasin nggak, Mbak? Pakai apa? Untuk manasinnya, untuk maksudnya untuk transfernya. Kita pakai mesin press. Mesin press itu ada berapa macam. Itu kan mesin press yang ukuran 30-40, ada ukuran 60-80, dan bahkan ada yang 120. Itu pakai roll-to-roll, seperti itu. Jadi tergantung dari produksi Bapak mau produksi untuk apa ini mesinnya? Kan kita bisa pakai untuk jersey. Kalau jersey itu buat mesin kredit yang 60-80 aja. Contohnya mana sampelnya yang sudah? Ya sudah jadi. Jadi contoh yang sudah jadi produknya. Ini produknya berupa jersey. Warnanya solid sekali. Kalau dibandingkan dengan ya. Ini bisa hitam bi? Ya hitam ya karena memang tintanya hitam. Oh, tintanya hitam. Jadi di blok semua ya? Di blok semua, karena kalau aslinya kan sebenarnya putih. Warnanya sebenarnya putih. Nah, selanjutnya, sekarang kita pakai warna yang warna hitam. Jadi seperti ini. Dan hasil dari warnanya tuh benar-benar naik. Jadi dibandingkan dengan Jepang, ini jauh lebih bagus. Bukan lebih bagus ya, mendekati hak warnanya. Ini harga cuma 72. Kalau di Jepang sekitar 150-an, jadi bisa beli dua ini. Kayak seperti itu. Kiri. Ini laminating biasa ya? Ini cutting. Oh, cutting. Iya. Cuttingnya. Cutting stiker. Iya. Cutting stiker bisa, kertas art paper bisa, gravel bisa, atau dorang block. Oh. Jadi ya, sebenarnya auto sheet. Ya? Auto sheet, jadi dia otomatis narik. Narik. Ya. Oh. Sampai 100 lembar ditaruh sini, per lembarnya sekitar 40 detik. Ini belum di cutting ya? Ini belum. Oh. Jadi ini cutting stiker. Ini cutting semua, Pak. Habis ya, Pak. Ada ya. Habis. Ini cocok buat digital printing. Digital ya? Iya. Yang main print A3 karena kan kendalanya mereka kan sekarang kalau cutting begini setiap satu lembar mereka harus ganti secara manual, mesti ditungguin juga. Ini ya, ini dari sini juga? Ini dari sini juga. Ini kalau ini kan untuk roll ya, untuk roll masukin lembaran ini bisa, cuma dia habis selesai dia mesti tarik manual lagi. Kalau ini seperti printer biasa? Dengan Pak siapa ini? Saya dengan David. David? Iya. Surabaya? Reno Indonesia, Jakarta. Oh, Jakarta? Iya. Oh, iya. Reno? Reno, dari Reno, Jakarta. Makasih. Iya, makasih. Oh, gini? Tapi ini dia pakai PET film kayak gini.
Ini transfer paper untuk kaos ya? Iya, DTF. DTF? Iya, direct transfer. Kecil pilot. Ya? Ini yang 30 cm, itu yang 60 cm. Oh, ini 30? Iya. Jadi sistemnya dia, ketika sudah keluar dari sini, tepung? Iya, tepung sini powder, baru masuk sini. Pemanas? Iya, pemanas. Baru kalau sudah, di press. Dan ini setelah ini baru masuk press ini. Ini cuy. Setelah kering keluar masuk press ini gitu loh. Ini. Di tipuan ini Pak. Jadi ini kecil ya? Iya. Bisa yang PET filmnya yang roll. Ini kan roll. Roll. Ini kan roll. Ada juga yang roll. Iya. Ada yang A3. Oh, ada yang persit A3. Oh, persit, ada yang persit. Ini harganya berapa? Satu paket sama itunya 68. 68 juta. Iya. Belum termasuk mesin pas kayak gini ya. 68. Iya. Ini yang besar ya? Iya, yang besar. Kalau yang besar itu dari itu sampai ke sini satu unit berapa? Ini dryernya sama pupuknya itu kan? Betul. Ini. Kalau ini per jamnya kurang lebih 5 meter, 6 meter. Yang itu? Iya, kalau ini bisa sampai 12 meter, 14 meter. 12 meter, 14 meter, yang besar? Iya. Yang kecil? Sekitar 5 meteran. 5 meteran. Kalau ini harganya berapa? Itu harganya 166. 166 juta? Iya. Oh. Buatan siapa nih? Buatan China, Pak. China ya? Iya. China ya? Oh, mereknya apa ya? Mereknya itu, Rinotech. Oh, Rinotech. Ini keramik ya? Iya. Oh. Printer UV. Berapa printer UV-nya ini? Kalau yang ini ukuran 2513 kenanya hampir 550. 550. Kalau yang kecil itu 60-90 ukurannya sekitar 180. Yang ini? Iya, itu tipe PE3. Oh. Kalau yang ini SAR. Ini. Ya. Ini berapa? Kalau yang SAR ini kena 255. 255. Karena selisih sama teknologinya. Oh. Ini cetak apa aja? Kain bisa? Kain aku, kain kita agak susah sih, karena kalau kain kena panas UV, dia kan bisa pengaruh, bakar atau oh gitu. Panas berarti ya? Karena lidnya UV itu kan panas dia. Oh. Jadi paling nggak akrilik, kayu, terus besi, metal, bisa metal ya kan? Terus kita punya tumbler juga, bisa cetak. Tumbler bisa cetak. Tapi kalau ini kan kebesaran ya? Kalau untuk ini kita nggak bisa tumbler sih. Ini kita untuk putus yang flat. Yang kalau kecil-kecil tumbler gitu pakai apa? Kita pakai mesin yang ini. Ada SAR. Itu ada pemutarnya? Ada. Lagi ngeprint. Bisa ngerti kartu nama ya? Iya. Sama ini apa HP? Iya. Casing. Ini itu udah selesai belum? Sudah.
Ini bisa dipasang. Ini beda kok, ini pakai yang Motorik. Oh iya Motorik, ini yang buat saat PE3 ya? Nah, iya, kembali PE3. Ini keramik ya? Bukan? Ini kayak kaca. Bahan kaca. Akrilik. Semacam kaca buat... Bisa 3 dimensi ya? Bisa, jadi 3 dimensi. Tapi ngeprintnya dibaliknya. Oh, memang bahannya yang 3 dari, dimensi. Dari ininya, terus kita print di belakangnya ini, ada stepnya sih. Oh, iya iya. Ada stepnya. Ada stepnya, bisa 3 dimensi. Jadi 3 dimensi. Hah? Ada yang kita giniin jadi kayak hologram, tuh. Ini apa? Kayu. Ini kayu. Kayu styrofoam. Styrofoam. Teksturnya pun ada. Styrofoam kok kuat panas katanya enggak? Tapi ini yang model ini ya, yang model padatnya. Bukan yang keropos itu. Yang kan ada tuh styrofoam yang ada ini. Ini yang padatnya. Kalau mesin bilang benar dia pakai ini kan. Kita buat tumblernya. Pertama dia tumbler. Iya, tumbler. Dia muter sendiri apa manual? Dia berdasarkan ininya nanti yang jalan. Oh, berdasarkan iya. Jadi ini yang jalan. Kalau ini sudah dikunci. Oke. Dikunci. Ini yang jalan mejanya di sini. Mejanya jalan. Ya. Tapi cukup 2 tumbler. Oh, dua tumbler ya? Iya, 2 tumbler. Dari UV. Ini ada tadi ada berapa mali 6 warna ya? Cyan, magenta, yellow, black, putih, LCM, light magenta, light magenta, light cyan. Light 6 berarti. Lebih. Cyan, magenta, yellow black. LC itu light cyan. Light cyan, light magenta. Ya. White sama vernis. 8 totalnya. Oh. Dan keren. Satu head bisa mengeluarkan 6 line. 6 warna. Jadi dalam satu head itu misalnya kayak CMYK. Ini head pertama. Head pertama itu isinya CMYK. CMYK black sama LCLM. Oh. Ya. Itu untuk head yang pertama. Kalau untuk head yang kedua dia hanya warna putih saja. Jadi 6 jalur, 6 line itu pun warna putih semua. Gitu. Nanti untuk yang head yang ketiga itu isinya vernis semua warnanya. Oh iya, iya. Oke. Jadi kombinasi warnanya seperti itu. Ini juga ada sensornya. Dengan Pak siapa ini? Theo. Pak Theo. Oke, Pak Theo. Dari Fisco. Fisco. Fisco yang pertama. Oh iya, Fisco. Isinya noce ini. Fisco ya. Hasilnya tuh banyak kayak gini. Ini padahal kita print, kita tebelin vernisnya. Iya. Setelah kita print, langsung kita tempel. Terus ini. Oh. Akhirnya kuningnya ikut. Karena ini masih basah. Dilem. Sebenarnya bukan masih basah. Kalau UV itu sistemnya kalau kita print, ya, dia dilangsung kering. UV udah pasti langsung kering. Langsung kering. Nah, kenapa kok bisa langsung nempel? Ini dari ini bahan ininya. Bahan namanya plastiknya ini. Hah? Jadi khusus bahan khusus sih dia. Lengket sama, itu. Sama tintanya. Oh, iya. Nah, untuk warna vernis ini beda. Berarti ini nempel di vernisnya ya? Betul, nempel di vernisnya. Iya, iya. Karena vernisnya kita tinggiin. Gitu ya. Ini pun sama, kan harusnya kan hitam gini. Itu ya? Ya, bagus. Keren. Ini flatbed UV. Kalau yang ini? Ini bukan sama UV, cuma ini yang roll to roll. Roll to roll. Ya. Oh. Kalau ini merek.
lagi kalau ini merek Polar. Ini Polar ya? Ya, China. Berapa warna nih, Pak? Pakai dua head bisa. Dua head. Warnanya? CMYK. CMYK. Ya. Enggak ada furnace, enggak ada putih. Jadi ini tidak bisa putih kah ya? Kalau ini bisa putih, bisa double CMYK, bisa satu CMYK. Oh. Jadi putihnya cuma di bawah aja, enggak bisa di atas. Bawah aja ya. Pertama kali ya berarti. Ya. Bisa double CMYK. Kalau double CMYK per satu jamnya itu dapat 12 meter. Kalau single head satu CMYK sekitar 6 meter. 6 meter per jamnya. Dan tintanya 900.000 per liter. Tintanya 900.000 per liter. Ya. Harga mesinnya Polar berapa? Polar satu headnya 185. Enggak, ininya mesinnya. Iya. Ya. 185 juta kalau satu head, kalau dua head 200-an lebih. Oh, tergantung headnya. Iya. Mesinnya sama. Mesinnya sama. Cuma ditambahin gitu. Iya. Jadi bawahnya udah ada, tinggal kita mau nambah apa enggak. Jadi kalau cuma satu head 100 85. 85. Kalau tambah head 200 lebih. Ya. Berarti headnya aja sekitar 20 juta, 18 juta. Ya, kalau double CMYK kan lebih cepat loh. Kalau yang ini flat bed itu harganya berapa? Ini kalau 1M. Kalau untuk mesin Cina aja 700 juta. Kalau Fuji 1,5. Dan aman. Iya, ya, ada nama. Tapi ya. Ini mesin Cina, tintanya original Fuji Film. Oke. Kalau tinta Cina 750-an 700, kalau ini 400. Original Fuji Eropa ini. Ya, ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ini mesin sublim juga. Sublim. Oh. Kalau ini kan laser. Berarti ini mesin sublimnya. Roll pressnya. Ini roll press. Ya. Oh, roll pressnya ya. Jadi yang panas yang mana? Apa? Yang panas. Rollnya yang panas yang mana? Bawah itu. Yang bawah yang panas. Ini karpetnya. Buat transfer ke sininya. Hmm. Jadi yang bahan dari belakang sana bisa ngerol ini. Kainnya itu? Iya. Kain sama ini, kertasnya. Kain ini. Sama ini ya? Kertasnya yang, apa nih, cetaknya cetak terbalik. Jadi ini di atas? Iya. Kainnya di bawah? Iya. Jadi ini mesin? Mesin cetak. Printer sublimnya? Iya, betul. Ini printer sublim ya? Iya. Ini mesin cetaknya apa? Ini mesin cetaknya. Mesin cetaknya. Ini yang mesin Cina 8 head. 8 head? Iya, 8 print head. 8 print head? Iya. Maksudnya kalau satu head itu apa? Ini itu Pak, yang di dalamnya itu. Yang di dalam itu? Iya. Berarti satu head yang satu warna apa? Apa? Satu head itu satu warna? Iya. Ini 6 head. Iya. Berarti warna 8 head. Oh, 8 head. Warna warnanya cuma CMYK itu. Cyan, magenta. Oh, bisa 8 head. Ini dia, Pak. Awalnya ya. Itu kan CMYK. Iya. Oh, gitu. CMYK, CMYK gitu. Jadi warna kalau lebih banyak head, warna lebih sulit. Thank you.
Kertas yang dipakai apa nih? Transfer paper, khusus sublim. Oh, transfer paper sublim. Iya. Harganya berapa nih, Pak? Kalau yang ini 390. 390 juta. Juta. Kalau roll press-nya? Roll press-nya macam-macam, Pak. Macam-macam. Kalau yang itu? Itu ini 195, lebarnya 17. 195, lebarnya 1,7. Lebarnya 1,7. Roll press. Ini mesin Cina 8 head, kalau itu mesin Jepang sublim double head. Yang itu. Ini mesin Jepang? Iya, Mimaki. Mimaki? Oh. Kalau Mimaki berapa harganya? Ini kalau baru sekitar 175. 175? Iya. Emangnya jual yang second? Ini kan dijual. Huh? Ini mesin baru buka di pameran. Oh, setelah pameran dijual itu lebih murah? Iya. Kalau second-nya kita belum ada, ya ini. Ya ini nanti. Oh iya. Ini kan baru buka di pameran, masih baru. Iya, iya. Oke. Okay. Kalau ini laser? Iya, laser akrilik. Ini 135 juta. 135 juta? Iya. 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 Ini super enjoy. Ayo, bana untuk pindo, ada untuk pindo, tak kalah senggawe be. Iya lah. Aneh itu. Jadi mak kita, ini yang jadi. Itu yang jadi suruh. Atas. Mana? Ini loh, kiri, kiri. Lah. Oh, untuk ini. Iya. Oh iya. Ini kan rangkai, ini kan memang kita buat rangkai. Nanti tutupnya pakai rak ini. Walah, bisa bikin gini ya. Aku punya kecil yang 4 jutaan. Oh, sing mainan itu ya? Iya. Bisa sih. Paling ganti nozzle. Bisa. Ganti nozzle itu, biar filamennya harus pakai ini. Filamen 1,75. Oh iya, 1,75. Hmm. Oh, punya susu 1,75. Bisa. Matain 0, berapa? Aku ada 0,4, 0,8, 0,6. 0,6. Ada 1,2. 0,6. Oh. Berapa harga ini? 75. Pameran. Oh, selama pameran. Kalau enggak pameran? 85. Lumayan. Nek sing ukuran lebih gede, selisih 10 juta. Oh. Lah pameran ini sampai kapan? Sampai minggu. Sampai minggu ini. Udah cuma tinggal berapa hari? 3 hari lagi. Oh iya iya. Oke. Okay. Enak ya Pak Embo. Bisnis gini ya. Tuh, ya. Oh, itu lagi hot lah. Di sini tadi direkam tuh. Oh, itu punya siapa? Itu sama. Oh sama. Tuh, berarti itu Pak SPS. Iya SPS. Walah. SPS. Ini cutting stikernya berapa ini cutting stikernya ini? Ini sama pameran 55. Ukurannya 60x40. 55, 60x40. Iya. Berarti bisa akrilik tebal berapa ya? Ini tebalnya maksimal. Ya Pak, kan tebalnya deh bisa maksimal piro ya nembak ya? Ini wis kangel. Oh, iki kangel. Itu berapa mili? 5 ya. Kita 5 kan. 5. Kalau mau yang bisa itu yang iya, itu soalnya wate. Oh, yang besar itu. Cuma 84. Soalnya memang kan wate sing kalah kombinasi ning ngono lho. Ini orang berat beli sing. Ya, ya, ya. Ini
ngasih bubuk itu. Melapisi bubuk itu. Nah, bubuk itu dipanasi sini. Ini hitamnya di sini. Hitamnya di sini. Ini printernya. Dari printer ini dikepung baru dipanasi. Terus mari itu dicetak di press kaos. Iya, sing. Yang ini satu unit. Ini Bang satu unit. Kalau yang ini dijual harga 225. 225. Satu set. Satu set tapi dengan 4 crane head, kalau yang ini 4 head. 4 head. Lebih better. Oh. Jadi 2 head sih sebelah. 225. Coba mahal ya. Sudah pakai conveyor. Nah, memang kerjaannya enggak banyak, pakai 2 head sih. Nanti nak wis ngumpul buahnya baru nambah lagi 4 head. Oh, ini 4 head, lebih cepat. Lebih cepat. Nah, kerjaan itu 2 head. Ya, tapi 2 head itu cukup. Hah? 2 headnya cukup, kecuali memang positif pencetakan besar ya. Kalau 2 head berapa? Kalau 2 head di 155. 155. Jadi, dia pakainya yang ini sama mini curing. Ini sama mini curing. Ya. Nggak pakai ini. Oh, ini juga beda. Kalau ini dikhususkan untuk yang 4 print head. Oh, ini yang print print head. Kalau ya. Itu 2 2 ini 2 head. 2 print head aja cukup pakai ini. Oh, ini mini mini curing. Mini curing. Iya. Nah, tapi manual apa jalan langsung? Sama. 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 Untuk prosesnya sama seperti ini. Sama. Sama. Nah, tepungnya taruh mana? Tepungnya lewat sini, Pak. Oh, ini tepungnya. Ini tepungnya. Nanti tepungnya dimasukin sini. Dia akan jatuh seperti yang di sebelah. Sana. Dia akan jatuh di bawah, nanti ininya giling ke depan. Oh, bisa keluar gini ya? Iya. Ini mini curing? Iya. Kalau mini curingnya sendiri berapa? Kalau satu paket sih, Pak. Satu paket ya? Jadi mini curing sama yang satu head? Iya. Yang printer satu head? Dua head. Dua head? Iya, untuk white sama color. Nah, berapa itu? Kalau ini 155, satu paket. 155? Oh iya. Oke. Ya, dengan Pak siapa ini? Saya dengan David, Pak. SPS ya? Ya. SPS Surabaya? Kita dari tim Semarang, SPS tim Semarang. Oh, tim Semarang, SPS Semarang. Oh ya, makasih. Ya, terima kasih, Pak. Printer indoor, tintanya solvent ya? Iya. Ini harganya berapa, Pak? Ini 130 yang single head. 130 single head? Iya. Kalau yang double, 145. Kalau yang double, 145. Oke. Terima kasih, Pak. Ini permukaannya ketemu gini. Nah, baru dilelehin setiap sudutnya. Oh, jadi bahannya ini yang dilelehkan. Ini nempel. Dilelehkan dengan laser. Ya. Berarti ini laser. Laser welding. Laser welding. Ya. Jadi ini pakai cutting stick. Cutting fiber laser cutting. Apa? Fiber laser cutting. Fiber. Oh, fiber laser cutting. Nah, ininya pakai letter bending. Apa? Letter bending. Letter. Ya, letter bending. Letter bending. Oh, letter bending. Jadi ada 3 alat ya. Pertama motong. Motong, tepuk. Tepuk, las. Nah, ini satu unit berapa, Pak? Beda-beda.
Ya ada, kalau satu set sih lebih murah. Yang laser. Laser ini 90 juta. Lasernya 90 juta. Ya. Kalau yang ini untuk 200. Ini untuk cutting. Ya. Oh, ini tekuk. Ya. Ini untuk tekuknya berapa? 200 juta. Ada yang lebih pendek ininya. Oh. Tekuk. Kalau yang ini untuk ini untuk cutting. Ini poles. Hah? Ini poles. Poles. Nah, kak. Cuttingnya ini biar lebih mengkilap. Oh, untuk poles. Ya, biasanya buat lakar. Kaca bisa? Gak bisa. Gak bisa. Doang. Oh, ini akrilik aja. Ya. Berapa mesin ini, Pak? Yang ini 170. 170 untuk poles. Ya. Poles akrilik. Tadi yang untuk motong itu yang mana? Oh, ini yang untuk motong. Oh, iya iya iya. Berarti kayak laser ya? Iya, laser juga. Laser juga ya? Buat motong. Laser cutting. Laser cutting ya. Laser cutting segede gini berapa ini, Mbak? Ini bisa potong stainless sampai 5 mili. Stainless 5 mili. Ya, plat besi 10 mili. Plat besi 10 mili. Ya, ini yang keluar 1000 watt. Berarti untuk area berapa nih? 1,5 kali 3 meter. 1,5 walking area, 1,5 kali 3 meter. Harganya berapa? Yang ini 520 juta. 520 juta. Terima kasih, Pak. Tebelnya 2 cm, Pak? Iya, 2 cm. Berapa lamanya kalau motong kayak gini, Pak? Lumayan lama sih, soalnya dia tebel, dia speednya pelan sekali. Oh, lebih lama? Iya. Lebih tebelnya lebih lama ya? Makin lama makin tebel. Makin lama, makin tebal lah, makin lama. Area kerjanya berapa ini? 130 kali 90. 130 kali 90. Berapa nih harganya, Pak? 75. Buat apa? China. China. Dari ini bisa potong apa aja, Pak? Akrilik, kain, mindep, kulit. Logam? Logam nggak bisa. Kalau logam, mesinnya yang fiber, Pak. Oh, logam nggak bisa. Keramik? Untuk? Non-metal doang, Pak. Non-metal, ya? Oh, iya. Harganya ini berapa, Pak? Yang ini pakai Toshiba 5 head 300 juta. 5 head 300 juta, yes. Toshiba. Kalau yang itu? Kalau itu Polar UV, dia harga prestisnya 225 jadi 210. Polar UV? UV roll to roll. Roll to roll 200 25 jadi 210. Kalau untuk medium tak kasih 200 boleh lah. Kalau yang itu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Kayaknya enggak worth it, lebih baik yang lebih ini aja. Lebih worth it ya. Karena ini sudah punya mesin sebelumnya. Biasanya upgrade itu. Kalau yang itu kecil, ini baru keluar, baru launching. Ini baru launching, baru keluar. Ini harga 110 juta UV, namanya UV DTF. Oh, ini DTF. Betul, DTF UV. Kalau ini UV. UV flatbed. Ya, kalau ini DTF. DTF UV roll to roll.
DTF UV. DTF UV itu direct to film, tapi ini pakai UV. Oh, direct to film. Kalau sana kan DTF untuk kaos digital. Kalau ini kayak merchandise yang bahan keras tinggal ditempel. Kan dicetak, ambil, tempel. Kayak stiker. Kayak ini nih. Tuh, ada di ini. Ada di mobil. Jadi kayak stiker gitu tempel ya. Bisa ngelontok nggak? Kalau bilang ngelontok, kalau kita paksa kan pasti ngelontok, karena kan ya timbul ya. Lengket, sudah ada lem-lemannya. DTF UV ya. Oke. Harganya nggak tahu. 110. Pakai XP 600 betul. Ini untuk apa aja? Kalau bicara untuk apa aja, yang penting kayak tumbler. Oh, tumbler. Apapun itu HP juga bisa. Tapi jadi, harus melalui transfer paper kayak semua. Pakai DTF. Kalau yang ini kan terbaru, jadi dia tinggal dilepas, tempel. Tidak perlu pakai masking. Kertasnya spesial, enggak? Kalau namanya kertasnya, dia kan ada namanya pet film toh. Artian dia pakai khusus bahannya aja. Kalau UV-nya tetap semua pakai UV ya seperti ini. UV kayak gitu, tergantung kertasnya apa. Dari filmnya. Filmnya, oke. Okay. Iya Pak, dengan Pak siapa ini? Tuh, di syuting ini. Dinar. Pak Dinar, dari? Gading Murni, Surabaya. Oh, Gading Murni. Oh, Surabaya, oke. Okay. Terima kasih telah menonton video channel Frans Hartanto, jangan lupa share, komen, like, dan subscribe bagi teman yang baru mampir di channel Frans Hartanto. Agar saya lebih giat lagi untuk membuat konten yang mungkin bermanfaat untuk teman semua. Semoga teman-teman selalu sehat dan lebih sukses. Ya.